kondisi kita kan, jadi bisa bantu Bang Menteri itu estimasinya kan 20 ton dan ini sampelnya. Baru tuh. Dari kementerian, walaupun kita sudah ditetapkan sebagai kampung Kak Putih, artinya komitmen dari kementerian daerah kalau komit dia akan membantu kita, ya kan, seperti KJA maupun BIBI. Tapi walaupun begitu, bukan tidak mungkin nanti ini akan ditinjau ulang sampai jauh mana nanti keaktifan dari kelompok-kelompok yang penerima bantuan ini. Itu dia ingin lakukan. Itu pesan dari Pak Dirjen sampaikan beliau kan. Budidaya Kak Putih di Kepulauan Meranti, tepatnya di Desa Bantar. Kami saat ini berada di kelompok pembudidaya ikan bawal mas dengan ketuanya Pak Johari. Kelompok bawal mas ini mendapat bantuan dulu tahun 2021 sebanyak 11.600 dan didistribusikan kepada jumlah kantong 52 kantong. Saat ini kelompok bawal mas
sudah melakukan pemanenan secara bertahap 1,6 ton dari target 8 ton. Jadi dari informasi dari kelompok pembudidaya ikan Walmas bahwa target yang dibebankan untuk mencapai 8 ton itu optimis dapat tercapai. Dan kami tetap selalu memberikan semangat, memotivasi kepada kelompok pembudidaya yang ada di Pulau Meranti, khususnya di Kopda Kambawarma ini, selalu bersemangat. Sehingga cita-cita kita bersama menjadikan Kabupaten Pulau Meranti sebagai kampung kakak putih dapat terwujud dan berpengaruh dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Demikian yang dapat kami laporkan, lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung ciduk di bawah, Pak. Oke, ya. Ada gitu. Ya.